Assalamualaikum. Okey. Hari ni aku ada satu lagi situasi van jacking. Customer ni dia complain, bang, van saya berkejut. Okey, kita tengok sekarang. Ini dia yang 4. Tekan, kau tengok. Mula power je. Ada minyak tak dekat carburetor? Oh, kalau minyak tak ada dekat carburetor, bermakna si pam tak cun lah. Okey, dia nak check dia macam ni eh, kena bawa masa dia berlaku tu, masa tu lah kau orang check. Bukannya masa dia sihat kau orang check, masa dia sihat kau orang check macam nak jumpa bos. Okey, kita check. Allah. Ni kau tengok aku test drive pun langkah nak begini. Okey, minyak tak ada dekat carburetor. Minyak tak sampai tengok ni. Minyak kosong dekat carburetor. Jadi yang ni masalah dia AC pump eh. Ah tu. Dekat penapis. Ada tak? Ni ni. Ada tu. Dekat penapis ada. Berkemungkinan penapis ni tersumbat. Sumbat eh. Ah, ni tak ada minyak dalam ni. Kosong. Iyalah. Dalam cermin carburetor tak ada. Okey. Ngam. So, macam ni tu. Jadi, kita dah check tadi dekat cermin carburetor tu tak ada minyak petrol. Ha, tu jalannya. Jalannya macam mana aku cakap eh. Kita nak kena test drive bawa kadang-kadang dia berlaku dia panas dia boleh jadi. Ha, ni memang betul. Ni engine dah panas boleh jadi. Dan aku pun tak pasti sebenarnya ni ada minyak atau dalam tangki petrol. Sebab dekat sini nampak macam reserve. Ha tu, nampak macam reserve. Aku pun tak pasti ada minyak ke tak. Kadang-kadang kita tak tahu tak ada minyak kan. Okey. Jalannya sekarang ni kita kena try pandu bila dia berlaku matikan enjin, tengok masa tu juga apa yang tak ada. Okey. Nanti kita test, kita buat lagi. Okey. Okey, assalamualaikum. Jumpa lagi. Ni. Hari ni ada satu lagi customer datang. Dia kata, bila bawa laju, van berenjut. Bukan berenjut sengaja kan, macam ni. Dia tak nak pergi, tak nak pergi. Pergi, tak nak pergi. Makin tekan minyak, makin tak pergi. Jadi, aku pun buat check. Aku test drive. Aku dah dapat ada punca lah. Ha, ni owner dia masih dekat sini ni. Ya, kenal tak owner ni? Alamak, handsome lah. Okay, masa test drive tadi, aku dapat detect. Aku berhenti. Cek minyak tak ada dalam cermin carburetor ni. Ni ada cermin ni. Tak ada minyak dalam ni. Sedangkan, dalam penapis petrol tu, minyak banyak eh. Jadi aku buat andaian, penapis petrol ni sumbat. Sekarang aku dah buka dah carburetor ni. Penapis petrol duduk kat sini. Ini aliran minyak daripada penapis masuk ke sini, pergi ke penapis kat sini, baru dia keluar. Jadi tak ada minyak dalam ni. Jadi aku buat andaian, ni sumbat. Bila kita buka, dia cantik je. Jadi sekarang macam mana nak kenal pasti apa benda yang rosak? Kita nak confirm tak boleh. Kita kena cuba. Orang panggil apa? Cuba dan try. Ataupun orang panggil try and error. Sekarang langkah berikut yang aku akan buat. Aku pasang balik benda ni. Benda tak ada rosak, tak ada sumbat ya, bersih. Aku pasang balik. Aku try tukar paip baru. Tukar penapis petrol baru. Dan AC pump. Sebab aku target AC pump dia condemn. Sebab biasa je berlaku, AC pump ni dia bukannya tahan seumur hidup. Sedangkan dekat spare part pun dia garanti sebulan aja. Letaklah kita boleh pakai setahun, dua tahun. Ini rasanya owner pakai van ni apa lama dah? 5 tahun lebih?
Ah, dah 5 tahun dia tak pernah rosak pun IC pump. Jadi berkemungkinan IC pump. Caranya memang try error, kita try tukar IC pump. Lepas tu kita test drive balik. Jadi kalau dah tadi isu tu, selesai masalah. Okey? Jumpa lagi. Okey. Ah, aku sambung balik video aku pasal van yang dia pergi tercungap-cungap tadi ya. Aku terpaksa bagi andaian macam orang lah, tercungap-cungap. Jadi idle dia cantik, tapi bila kita lari dekat highway, dia tak boleh nak pergi dah. Sebab minyak dekat takungan carburetor tu tak cukup. Macam orang bernafas lah. Orang bernafas, berjalan normal, dia nafas, dia santai. Tapi bila dah laju lagi, dia perlukan oksigen yang lebih. Ah, masa tu oksigen tak cukup. Habis sempul lah dia. Sekarang ni apa yang aku buat tadi, aku dah tukar AC pump baru original Nissan punya. Dan aku tukar sekali fuel filter. Aku dah double check dia punya carburetor punya filter elok bersih. Jadi aku buat tukar AC pump baru, tukar fuel filter baru dengan pipe petrol. Sekarang aku nak test highway balik. Jadi andai kata ni cun, dah tak ada cungap-cungap, dah tak ada sengut-sengut, bermakna selesai dan dapat idea kat situ. Jadi korang pun boleh jadi DIY. Jadi benda ni tak boleh agak-agak, kena try buat. Try and error. Okey, sekarang kita test highway. Yang empat. Okey, alhamdulillah settle. Dia boleh pergi lagi, tapi keadaan jalan tak mengizinkan. Jadi dah selesai masalah dia. Alhamdulillah settle. Okey. Aku rasa korang pun dah dapat dia apa yang aku share kan. Jadi sedikit ilmu yang rasanya kalau mungkin korang perlukan ilmu ni, korang kena buatlah. Jadi kalau anda kata van korang dapat masalah benda yang sama, jacking, tekan rem tak nak pergi, check api cun, plug dah tukar baru, try cuba buat benda ni. Jadi kadang-kadang ilmu ni, tutorial ni, banyak benda yang nak kena ulang-ulang tengok supaya faham. InsyaAllah dia dapat. Benda tu benda berguna. Jadi insyaAllah kalau benda tu ngam, apa semua ngam, dah boleh jimatkan duit korang lah. Settle satu masalah korang. Jadi korang tak perlu nak pening-pening dah fikir. Okay? Jumpa lagi di lain waktu, di lain tutorial. Jangan lupa subscribe. Kalau ada nak komen, boleh komen kat situ. Kalau perlu korang nak share, silakan share. Itu saja. Jumpa lagi. Assalamualaikum.